Mitra TEA TV kembali menyaksikan kabar TMMD. Kesan mewah dan glamor tidak terlihat dari korps loreng hijau sebagaimana yang terjadi pada prosesi kenaikan pangkat oleh sejumlah anggota TNI Kodim 0715 Kendal. Meski di tengah progres pelaksanaan TMMD reguler ke-109, perbaikan jalan menuju ke Dusun Pening, penyematan pangkat tetap dilaksanakan. Tentunya menjadi hal baru bagi warga setempat melihat prosesi kenaikan pangkat yang tidak pernah ditemui. Salah seorang warga bernama Mustamin yang tengah ikut serta terlibat perbaikan jalan Pening, dirinya kaget tiba-tiba ada prosesi kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat yang dilakukan di lokasi TMMD sendiri menjadikan hal yang luar biasa khususnya di mata warga. Menurutnya, hal tersebut mencerminkan prosesi yang sederhana namun khidmat. Ada tadi katanya apa? Ada kenaikan pangkat kan? Terus? TMI di tempat yang kayak gini mungkin kurang bagus, tapi menurut aku bagus. Kenapa mas? Untuk mempertahankan juga. Untuk TNI yang lebih merayap. Oh gitu ya. Untuk kenaikannya pun harus diperhatikan. Nggak perlu seremonial juga, nggak harus terlalu mewah nggak. Apalagi di ada kayak gini kan ada kegiatan pekerjaan ini. Kegiatan kayak gini. Vita Kendal, TEA TV.